Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, dibukanya kembali wisata Pangandaran ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, meskipun saat ini COVID-19 masih merebak, wisata Pangandaran bisa dibuka kembali karena pihak Bupati Pangandaran memenuhi persyaratan yang diajukannya. Beginilah kondisi Pangandaran saat ini. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, wisata Pangandaran saat ini dibuka kembali karena memenuhi persyaratan pada masa COVID-19. Persyaratan tersebut diantaranya diwajibkannya pengunjung membawa surat bebas COVID-19. Ridwan Kamil menegaskan, yang menjadi kunci pembukaan suatu kawasan wisata, yaitu benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Pangandaran ini karena memang ekonominya pariwisata sudah sangat ketat, yang boleh ke Pangandaran harus sudah rapid test. Jadi kalau itu artinya ajuan dalam AKB-nya sudah sangat lebih ketat. Yang tadi saya sampaikan itu adalah AKB tanpa rapid test, yaitu nanti bertahap ya. Tapi Pangandaran memutuskan lebih ketat lagi, yaitu selama bisa pakai rapid test, membuktikan surat sehat, saya kira itu juga kami izinkan. Berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, saat ini Kabupaten Pangandaran pun termasuk dalam kawasan zona biru bersama dengan 14 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, sehingga sudah bisa menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Budi Hartati, Bandung TV.